Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena ini ya siang. Kita berangkat siang ya, soalnya ya pengennya siang. Oke, ini lagi di jalan ini ya, mana nih jalan mana nih, pinggir kali ya, tebak aja jalan mana ini. Jalan Tanah Sereal kalau nggak salah ya, pinggir kali. Oke, yang tahu ini jalan mana coba di komen, soalnya saya kurang ngerti jalannya, tapi tahu sih jalan menuju ke kolam berenang KONI Jakarta Pusat, saya tahu, makanya ini jalannya ke sini ya. Oke, ikutin terus perjalanan saya dan keluarga, dan ntar sampai ke kolam berenang KONI. Yuk, ikutin terus. Oke, di lampu merah nih. Oke, udah lampu hijau. Yuk, lurus aja ya. Ini jalan Sangaji ya, kalau nggak salah ini jalan Sangaji. Kita ambil lurus ya. Ambil lurus terus. Kalau udah sampai lampu merah yang kedua, kita lurus sedikit, lalu belok kiri yang arah ke Wali Kota ya. Gitu ya, pokoknya kalau biar jelas pasang map aja biar sesuai titik. Oke, ya ikutin aja deh video ini sampai habis biar tahu jalannya kemana. Oke, kita neduh dulu nih di sini, soalnya lampu merah panas. Oke, lanjut kita lurus. Habis lurus ya liatin aja kemana arahnya, belok lah ke kiri ya, ikutin terus ya guys ya, ikutin terus ya guys ya. Ntar lihat keseruan kita berenang, dan pengen tahu harganya berapa, kita kasih tahu ya. Come on, let's get. Oke, kita udah di belakangnya pas pampres, samping ya kalau nggak iya ini belakang ya, belakang pas pampres, soalnya deket pas pampres juga dan deket kafe kembar juga ya. Alamatnya ini kafe kembar tinggal lurus aja tuh, tuh ada gedung BSG yang itu tuh yang samping kanan tuh, itu gedung BSG tempat kafe kembar berdiri ya. Oke, tempat kafe kembar berjualan di situ ya. Ini Wali Kota guys. Ini samping kiri Wali Kota. Di sini ya Wali Kota. Pokoknya kolam berenangnya deket Wali Kota deh, gitu. Patokannya Wali Kota aja. Ntar udah di Wali Kota tanya-tanya deh. Di mana kolam berenang KONI? Ya pasti pada tahu deh. Ntar pasti diusi unjuk. Soalnya deket banget ya. Nih kita tinggal lurus aja, belok kiri. Oke, sampingnya ada makam atau kuburan para
apa, bukan para, iya orang Belanda lah gitu yang udah meninggal kubur di sini waktu zamannya Belanda ini ya. Belanda. Belanda. Diam. Belanda. Bukan keranda, Belanda. Orang Belanda meninggal tuh di sini kuburannya ya. Oke, udah sampai nih. Oke, kita udah sampai di depannya ya. Jadi kita udah masuk. Masuk ternyata bisa taruh motor langsung dan nanti bayarnya ntar di depan. Kita lihat ini nih, ada apa? Ada tebing ya. Ini tempat panjat tebing buat orang-orang yang hobi panjat tebing ya. Ini depannya. Gue kesini sama saudara. Ternyata kenapa saudara gue nggak bisa masuk karena anaknya masih berumur di bawah 5 tahun. Jadi soalnya kalau yang bisa masuk dari umur 5 tahun ke atas bisa masuk ya. Bisa masuk ke dalam gitu peraturannya. Ya, peraturannya bisa masuk ke dalam. Anak kecil dari umur 5 tahun sampai ke atas ya baru bisa masuk. Jadi Dede Aska, Aska yang udah umurnya 5 tahun ke atas boleh masuk. Kalau saudara belum bisa masuk ya, sebenarnya sih nggak tega ya, cuman Askanya kasihan mau berenang dari minggu-minggu kemarin mau berenang nggak jadi, akhirnya sekarang jadinya. Cuman ya itu ya disayangkan karena sekarang peraturan udah lebih ketat, jadi orang yang umurnya bawah 5 tahun nggak bisa masuk, jadi nggak bisa ya masuk ke dalam ya. Udah mau gimana lagi ya guys ya. Oke, kita mulai masuk ya, kita mulai masuk. Pintu masuknya di sini ya, itu ada orang nangis nih, anak kecil nangis soalnya kenapa dia nggak bisa masuk guys. Kasihan banget nggak bisa masuk sampai nangis-nangis tuh yang ini ya orangnya tuh. Nah ini saudara gua mau masuk nggak bisa. Oke, kita udah masuk di sini tuh tempat tempat ini ya, tempat kartis atau beli kartis gitu nih. Ini dalamnya kayak gini guys, dalamnya kayak gini, dalamnya kayak gini tuh. Ayah bawain. Oke, tadi ada petugas katanya nggak bisa masuk umur di bawah 5 tahun nggak bisa masuk. Kasian banget nih saudara gua nggak bisa masuk guys. Jauh dari mana bisa masuk? Sama tiba cuma lihat doang. Saudara gua nih. Nih Aska udah mau masuk, kasihan juga. Nah saudara gua bisa masuk. Tunggu. Tunggu lagi ya. Ya, situasi dalamnya kayak gini guys ya. Ini yang kita dudukin itu buat latihan kayak tembing gitu ya, kalau jatuh jadi nggak apa. Oh, ini ya, jadi ini busa nih ya, busa es krim jatuh ya. Itu buat yang latihan kayak tembing tadi luar tuh. Oke, okay, paham. Oh, sama rata ya deh. Ini ada 5 sama 5 di sini, itu juga bareng ya. Jelas kan mau disalin ini apa duit ada di dompet. Oh, dompet di pegang bacok. Ini udah mulai rame guys. Ini gue nggak tega kalau tinggalin saudara gue. Nganterin ntar. Kayaknya rencana sih saudara gue mau ke Kuwait, mau ke langsung ntar apa kemana Kuwait gitu, dia mau situ sama saudara gue, salah satunya Romi sama Denny. Kan gue juga kasihan juga sama anak gue, dijanji mau berenang
sini deh. Sama itu dong, sama itu dong. Bagaimana ceritanya main-main di kafe kembar yang di Petojo, ada videonya ya, tonton aja. Gue main bersama sama saudara-saudara di situ ya. Oke. Ini saudara gue. Itu banyak banget guys, orang-orang pada berdatangan ya dari seluruh pelosok Jakarta. Ada yang dari Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Jakarta Timur. Dari seluruh Jakarta ya datang ke sini. Oke, kita lagi beli karcis ya. Karcisnya satu orang berapa? Berapa karcisnya satu orang? 13. Kalau minggu 13.000 satu orang ya, mau anak kecil mau anak besar sama. Yang belum tahu harga karcisnya adalah 13.000 ya untuk satu orang ya. Dari 5 tahun ke atas. Untuk hari Minggu. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa kayaknya enggak nyampe segitu ya, antara 10.000 apa 12.000 lah gitu. Ya, kalau hari Minggu hari libur ya harganya 13.000 ya, cukup lumayan lah, nggak terlalu mahal banget. Dan dari berenangnya dari pagi jam 8 sampai jam 10 siang, dan dari jam setengah 1 jam 1 sampai jam 4 ya, setengah 4. Oke, kita masuk ke sini ya guys ya. Kalau udah beli karcis, lalu kita kasih karcisnya ke penjaga, lalu dihitung ya, dihitung. Dan kalau ibunya ke kiri, kalau bapaknya ke kanan ya. Ini ada peraturan, nggak barang atau nggak ini ya, nggak sama. Kalau saya ke kanan, oke guys, ini udah mau sampai nih. Di sana tinggal belok kiri aja sampai ya. Oke, makasih yang udah nonton, terus ikutin terus ada video berikutnya. Ada ini tempat ganti baju. Oke, ini ada sampai ya. Oke, tonton terus ya video berikutnya sampai habis, soalnya ini durasinya panjang. Oke.